اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, pimpinan-pimpinan pesantren, saudara, yang terkhusus yaitu kepada imam besar kita, imam besar umat Islam, Al-Habibana Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Semoga 2019 ini beliau kembali ke Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal. Saudara, kata tamtim dua pengurangan kami yaitu kepada Nurah Bimila, pendiri pondok pesantren yang kita cintai ini, Abu Almarhum beserta almarhumah Umi yang ada di Kubang. Hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afihima. Amin ya Rabbal. Penghormatan kami kepada seluruh asatidz, seluruh dewan guru yang ada di pondok pesantren yang kita cintai ini, saudara. Dan tak lupa kepada sang dewan juri kita yang telah menilai kita pada malam yang berbahagia ini, saudara. Terkhusus pula kepada seluruh santri, seluruh pejuang agama Allah yang terlibat dalam aksi pada malam hari ini, saudara. Dan kepada Ustaz Protokol yang telah memberi kami kesempatan untuk membahaskan satu mata acara yang berjudul Aksi Bela Ulama. Saudara, ulama adalah lampu di kalang gelap. Ulama adalah tongkat di kalang bijak. Ulama adalah pewaris para anbiya. Maka wajib fardu, saudara, bagi kita untuk memuliakan ulama. Betul. Bukan termasuk golongan umatku, kata Nabi, orang-orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan tidak memuliakan alim ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau beserta orang-orang yang benar. Saudara, para mufassir menafsirkan ayat ini, menafsirkan pada kata-kata shadiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang mengikuti ulama, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang
yang menjadi alim-alim ulama. Maka wajib bagi kita, fardu bagi kita mengikuti para alim ulama. Barang siapa yang mendengar nasihat-nasihat para alim ulama dan mendengar taklim-taklim daripada alim ulama, maka Allah akan memberikannya kekuatan iman. Saudara, saat ini, detik ini, zaman ini telah banyak ucapan-ucapan buruk yang telah dilontarkan kepada alim ulama. Ulama dicaci, ulama dihina, bahkan saudara, ulama dimasukkan ke penjara. Saudara, imam besar kita, imam besar umat Islam, Al-Habibana Rizq bin Husain bin Syihab, beliau dizalimi, beliau difitnah sehingga orang-orang awam mencaci beliau. Semoga Allah panjangkan umur beliau, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, amin. Seorang dai panutan kita, seseorang yang begitu kita cintai, Al-Habibana Bahar bin Ali bin Smith, harus mendekat di penjara. Karena beliau menjadi salah satu target operasi, saudara. Betul. Betul. Maka dari itu, tujuan kita, salah satu tujuan kita malam ini berkumpul di sini beramai-ramai, kita akan tunjukkan ya, saudara. Kita akan tunjukkan bahwasanya setelah Habib Bahar berusaha dirusak namanya, jatuhkan namanya, kita umat Islam tidak akan tinggal diam. Kita mesti melawan, walau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Takbir, takbir. Kata yang siap bela ulama, siap bela ulama, siap bela Allah, siap bela Nabi. Nanti kamu ditembak, nanti kamu dipenjara. Nanti kamu di gorong, saudara. Istri minta cerai, saudara. Lawan, lawan, takbir. Pengaruh ulama terhadap Indonesia, terhadap kemerdekaan Indonesia sangatlah besar, saudara. Ulama lah yang berusaha mati-matian melawan Belanda, melawan Jepang, saudara. Adapun kesimpulannya, saudara, mumpung aku mati, saudara. Yang pertama, ulama adalah lampu di kala gelap, adalah tongkat di kala bencana. Barang siapa yang memuliakan alim ulama, maka Allah akan meninggikan derajatnya, menguatkan keimanannya.